sampai di stasiun kota. Udah lama nggak pernah ke sini. Udah lama nggak ke sini, dari 2010 atau 2011. Berubah banget. Itu Museum Mandiri. Ada bahasa Belandanya, cuma nggak tahu bacanya apa. Nederlandse Handel met Sebic. Ini tadi, ini pintu stasiun Jakarta Kota. Foto-foto dulu deh. Ini aku lebih dekat lagi dengan Museum Mandiri. Yang itu satunya lagi. Yang ini adalah Museum Bank Indonesia. Ini BTW hari ini panas banget ya. Seperti biasa aku cuma pakai kaos. Wow, aku suka banget nih jalan-jalan kayak gini. Aku ke tempat yang tadi lagi, tempat nyebrang. Ini aku udah nyebrang. Ini ada tulisan apa tuh? Dari sini kebalik sih. Ada orang jualan tuh banyak. Kebanyakan sih pecel. Ini bisa nyewa sepedanya deh kayaknya. Oh, anginnya kencang banget. Jakarta Kota Kolaborasi. Aku lanjut lagi, lanjut jalan lagi. Ini sebelah kiri. Ini kebanyakan yang datang anak-anak muda ya, berpasang-pasangan. Ada toilet, ada bakso. Ini kalau buat foto ada manusia silver. Restoran deh kayaknya. Oh iya bener, Padang Merdeka. Padang Merdeka Restoran. Ada sepeda pink. Kayaknya aku jalannya kebalik deh, harusnya di sebelah sini biar rekam. Nah, bener nih. Stasiun
Jakarta Kota sebelah sana, deket banget ya, dan ada gedung BNI sebelah kirinya. Itu BTW manusia ya, coklat. Ini BTW manusia ya, ini juga nih. Panas banget kalau kesini, pakailah sepatu atau sepatu dan topi. Enjoy asik-asik kan adanya sini. Biar kakinya nggak panas banget, kepalanya nggak panas banget. Itu ada apa tuh? Oh, tempat informasi sebelahnya itu aku kira kereta. Satu kembang kenangan. Oke, kita belok ke arah kiri. Oh, ini banyak orang nyewa sepeda ya. Panas banget. BTW ini ada meriam. Pengunjung dilarang memegang duduk atau menaiki meriam, dilarang ya. Ini pintu masuknya sebelah sini deh, ke museumnya. Cuma aku pernah masuk sih. Aku tuh suka jalan-jalan gini, kenapa ya? Ini banyak banget rombongan, gak tahu dari mana ya. Panas banget coy. Di sini tuh banyak orang jualan ya, jadi jangan takut kelaparan. Kantin Koperasi Museum. Pintu masuk museum masih sebelah sana, tadi ada arah penunjuk. Coba kita belok sini. Banyak orang jualan aksesoris. Itu manusia ya. Oh, ini masuknya. Ini pintu masuknya. Coba aku pengen tahu masuknya berapa sih. Kita lihat pintu masuknya, ada tulisan harga-harganya. Kita mau jalan-jalan aja. Jalan-jalan dulu aja. Masih mau muter lagi. Magic Art Museum. Kita jalan-jalan ke sana.
Makin ramai. Ramai banget guys. Aduh. Ini kan rombongan dari luar daerah ya. Jam 11 lewat 9. Museum Wayang. Ini kalau sewa sepeda. Ini udah masuk pojok-pojokan ya. Oh, ada ATM BCA. Kita ke BCA dulu aja dah. Gila sih. Aku suka banget jalan-jalan gini ya. Emang dasar dari ini sih, di daerah dulu juga jalan-jalan. Ya bukan jalan-jalan sih, kemana-mana jalan. Sekolah juga jalan kaki. Sekolah jalan kaki 6 kilo. Jadi ya wajar aja sekarang jalan-jalan nyaman. Oke, ke Indomaret dulu. Habis beli minuman ini, kita lanjut jalan lagi. Ini parkiran motor orang kesini kali ya. Nanti kalau sempat masuk, kalau sempat ya. Kayaknya udah pojokan. Di sini ada restoran Batavia Kantin. Oh, banyak yang jualan ternyata. Kita masuk. Ada juga sepatu sama sendal di bagian belakang. Pengen yang tas juga ada tasnya. Ini udah pojokan ya. Handsetnya, powerbanknya, casannya juga ada. Pengen ganti anti boskat ya atau tempat, tempat jualan merchandise. Semua jadi tawarkan dengan harga keterima semua. Pasang motornya adalah pasangnya ketua, harganya keterima. Kalau mau beli oleh-oleh di sebelah sini. Pasangnya tempo dulu. Menawarkan oleh-oleh sepenuhnya kota tuanya dengan harga tapi limanya. Di dalam pasar Batavia ada bagi waktunya, ada bagi luar satuannya, ada bagi wisau juga. Ada sendal, ada juga sepatu. Memang jenekan, jenekan lihat, ada bagi batu. Ada kopi, ada rokan mata. Ada juga, ada
bagian tengah kita lihat ada juga bunga cerah. Kita keluar aja. Ya, tempat oleh-olehnya ya biasa sih ya. Seperti itulah, seperti tadi ya, lihat aja. Ini kantin yang tadi. Kita muter lagi. Ini banyak orang-orang yang pakai kostum gitu buat foto ya, bayar nggak tahu berapa. Tuh di sini tuh panas banget gitu, pakai payung kan. Ada bule yang diajak foto-foto. Kesana, tadi belum kesana. Ini Cafe Batavia. Indomaret lagi. Oke, ini penyewaan sepeda. Ini apaan ya? Oh, buat foto juga. Tempat foto-foto. Gedoeng Jasindo. Ini beberapa lagi dicat ulang ya, di renov. Udah, ini udah sampai pojok. Oke, kita balik lagi. Tadi pintu keluar. Di sini tuh banyak bola-bola gini, nggak tahu ya. Dari zaman dulu sih. Buat hiasan kali ya. Wow. Ini kantor pos. Oke, masuk bentar ya ke gedung kantor pos. Ini isinya orang jualan semua deh kayaknya. Jualan makanan. Benar sekali, orang jualan makanan. Itu sudah sampai pojok. Kita muter lewat sini. Udah sih, gitu aja. Mau makan tapi belum lapar. Es teh coklat.
kita terusin lagi muternya. Ini apa ya? Bis apa ya? Jemputan kali ya? Oh, bus pariwisata kayak buat orang lagi bener anak sekolah. Oke, muter lagi ke sana. Ini apaan nih, ada tulisan kantor pos. Pos office gedung ini didirikan tahun 1928 oleh pemerintah Hindia Belanda. Untuk urusan informasi dan surat-menyurat, gedung ini hingga sekarang masih digunakan sebagai kantor pos. Oh, masih. Muter lagi. Ini jam 11.34. Anginnya gede banget. Masuk aja, masuk aja. Ya, masuknya 5.000. Tiketnya 5.000, harus pakai Jack Card, kartu Jakarta. Kita gedung utama entrance. Dari tadi baru itu yang di bawah apaan? Itu ada kamar Ponorogo sama penjara bawah tanah yang perempuan. Mana penjara bawah tanah? Thank you.
Oke, aku udah keluar lagi. Habis ini mau pulang menuju ke stasiun kota. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih semuanya.